Susulan daripada kontroversi Alia Iman dituduh perampas suami orang dan pisau cukur, teman lelakinya Ridwan Rosli tampil mempertahankan pelakon dan model muslimah itu. Sebelum kita lanjutkan dengan isu kali ini, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video-video menarik seterusnya. Tidak setuju dengan tuduhan kesat yang dilemparkan netizen terhadap kekasihnya itu, Ridwan ketika dihubungi portal hiburan menyifatkan Alia seorang gadis yang sederhana dalam kehidupan seharian. Katanya, skrin telefon dia yang retak pun dia masih guna. Malah model telefon yang digunakan Alia pun bukan model yang terkini. Tapi sudah semestinya di media sosial dia perlu tunjuk yang baik-baik dan yang cantik-cantik. Menurut Ridwan, dia mula mengenali Alia selepas Alia mula bekerja di sebuah syarikat swasta pada Jun lalu. Katanya dia tidak nampak sikap teman wanitanya itu seorang yang menggunakan lelaki untuk kemewahan hidup. Sebaliknya bekerja demi menampung kehidupannya sendiri. Apatah lagi dia anak yatim. Ridwan berkata dia dan Alia belum merancang ke fasa seterusnya. Katanya tidak mahu terburu-buru kerana mereka berdua pernah melalui masa silam dengan hubungan masing-masing sebelum ini. Sebelum ini, Alia teruk dikecam netizen apabila seorang wanita bernama Penny Salman mendakwa suaminya menjalin hubungan sulit dengan pelakon itu. Malah Alia dituduh mengikis harta seorang lelaki sebanyak RM2.3 juta.